pagas, bro. Sehat, Coach. Sehat. Congratulations for the last game. And also the other game that I was upset. We know win, but we do our best. So also congratulations. Saja untuk pertandingan sebelumnya itu tidak sedikit sedih karena tidak memenangkan pertandingan, tetapi kita sudah berbuat yang terbaik. Jadi jangan takut untuk bisa main. Respect. Rasa hormat. Last game with them was not easy, you remember? We scored in the last minute. Di terakhir pertandingan lawan mereka adalah pertandingan yang berat dan kita bisa skor. It's going to be a tough game. Ini pertandingan yang sangat tough. Fight, attitude. Dengan fight, dengan attitude. Yeah, they will try to disturb us. Dia selalu mencoba untuk mengganggu kita. We focus in the game. Dan kita harus fokus sama game. Believe until the end that everything is possible. Percaya bahwa segala sesuatu pasti akan mungkin di pertandingan nanti. Play good. Pemain yang bagus, play confident, main yang percaya diri. And if we do this like a team, like always, dan jika kita melakukan ini sebagai tim seperti biasa seperti we can win 3 points. Target is 3 points. Well, target utama kita adalah 3 poin hari ini. Oke? Okay? Ya. Yeah. Gimana rasanya? Senang. Malam ini harus kalian pegang. Anggap malam ini kita juara dan malam ini 3 poinnya langsung kita pegang piala. Ngerti? Mulai sekarang ini gairah. Malam ini juara harus start mulai detik sekarang. Ya. Semua starting mau apa? Substitution mulai. Hari ini detik ini saya ngomong kita pegang piala. Malam ini kita pegang piala. Nanti kita menang, kita jegrak-jegrak di ruang ganti karena kita juara. Jadi setiap pertandingan berlaku sama. Setiap pertandingan berlaku sama. Bayangkan malam ini kita juara. Ya. Kalau kita bayangin malam ini juara, kalian pasti ngotot, ngeyel, berjuang dengan sekuat tenaga hati. Coach bilang, gak usah bingung. Banyak kita mengerti ya, kayak kemarin Kevin sampai cedera ya ditarik, Hanif sampai habis ditarik, ganti itu habis diganti. Kita tidak banyak sisa pertandingan yang harus kita tuntaskan. Di posisi sementara saat ini Arema FC yang akan diburu. Tidak ada kata lain, fokus dan terus bertarung sampai peluit terakhir. Kuatkan pijakan kaki dan jangan terpleset, bertahan bersama. Mendukur dari segala arah, bermainlah dengan nyali dan pantang menyerah. Bismillah, 3 poin. Salam satu jiwa. Dengan satu jari, kalau barang itu besar, piala ini besar, diangkat dengan tangan, ya. Bukan dengan kelingking aja, bukan dengan maringga aja, bukan dengan forte saja, bukan dengan ini. Semua, ya, pegang piala, ya. Kerjasama. Oke? Okay? Amin. Oke.
Ayo. You make 3 points. Siapa yang enggak pengin juara? Siapa yang enggak pengin juara? Rizky kali ini angkat bola ke dalam kotak penalti. Apakah berbahaya? Terlepas. Masih terlepas. Gawang kosong. Kita lihat Rian Kurnia melakukan tendangan langsung jepret. Penyelamatan yang sungguh baik tadi dilakukan oleh Hong Jung Nam Binder. Baru saja tadi dia mengontrol bola. Ini dia tadi peluang pertama. Sebetulnya Hong lepas tangkapan. Ya. Kemudian kita lihat Rafli memberikan bola kepada Rian. Rian, oh luar biasa save-nya. Kita lihat. Kita lihat umpan dari Jayus, pergerakan dari Hamzah. Apa yang bisa dilakukan? Fortes! Memang pemain yang satu ini harus dijaga, harus dikawal. Uma Boys Ila Kesam. Lagi-lagi kita lihat satu peluang, satu sentuhan, satu gol membuat Arema sementara ini unggul 1-0 atas Madura dan kembali membawa Arema sementara ini menjauh dari kejaran peringkat ketiga Super Bion. Ucapan syukur, doa dari Fortes. Proses serangan yang rapi dibangun oleh para pemain Arema FC. Jayus yang memberikan umpan kepada Tito Hamzah yang berada dalam posisi free. Kita lihat kontrol bola baik, memberikan cutback kepada Carlos Fortes. Dan Carlos Fortes yang berada dalam posisi yang ideal, hanya satu sontekan. Akan kita saksikan sesaat lagi karena jarak ini sangat-sangat berbahaya. Fortes ancang-ancang, jebret! Apa yang diputuskan wasit? Masih belum melewati garis. Onside juga, kita lihat satu kali. Nah, wah memang belum terlihat. Belum terlihat, belum, dan itu terlihat. Sudah sangat sulit. Ya. Memang sangat sulit. Belum terlihat, kita lihat. Ya, sepertinya belum, belum ya. Belum. Memang belum. Belum. Tapi ya, artinya ada penyelamatan berarti. Kita lihat dari siapa. Tampaknya dari... Oh, terkena ujung kaki ya. Iya. Kita lihat. Memang di Indonesia cukup unik, selalu begini nih. Di luar biasanya udah cepet untuk bisa saling tidak terlalu peluk-pelukan. Betul, gitu. Betul. Sering lakukan jepret! Lolos lagi tadi Sergio Silva. Upaya dari tendangan pojok, masih melenceng tapi. Pintar sekali Sergio Silva tadi untuk lepas kawalan. Kita lihat dia lepas kawalan dari Jamie. Ya. Dia shooting, oh sayang sekali. Jaja, Renan, jepret! Escobar, jepret! Dua kali save dari Maringa, berhasil mempertahankan gawang dari Arema Binder.
Double save dari Maringa, pertama dari Renan, dari jarak jauh menyusul Tana bisa di save. Dan kedua kita lihat tendangan keras dari Silvio Escobar bisa dibuang jauh tadi oleh Adilson Maringa. Ini dia peluang pertama dan peluang kedua. Ini tidak mudah tentu untuk penjaga gawang, perlu cepat bangkit. Renan, Jajah, Selamat Nurcahyo, mulai masuk Selamat Nurcahyo, Selamat Nurcahyo, jebret! Dan Maringa kembali dengan tangan kanannya berhasil menyelamatkan gawang Arema. Salah satu peluang terbaik dari Madura, kita lihat cukup baik inisiatif dari Selamat. Iya, melakukan tendangan jarak jauh dan juga save yang brilian dengan satu tangannya kiri. Tadi. Tangan kiri, itu dia. Kiri. Seperti meninju bola. Iya. Pas. Iya, luar biasa save dari Maringa. Kelas Maringa. Itu dia. 1-0. I've never slept so sound, so silent. With images of broken dreams and broken things and I